Dr. Nasir juga Presiden Alumni seluruh perguruan tinggi Indonesia. Jadi kita punya link ini banyak sekali. Terutama juga kepada kita punya timbalan pengurusi yang banyak selama ini membantu kita juga untuk melaksanakan segala aktivitas. Dan kepada semua jabatan kuasa yang saya kasih. Untuk maklumat bahwa ketika saya ini baru ditubuhkan umurnya setahun jagung, sehingga waktu pelancarannya dulu kita ada menyebut juga Bapak Jin bersama kita, Dr. Nasir bersama kita, dan juga rekan-rekan yang lain. Selama 700 tahun kita dapat membantu sebenarnya sedikit tentang masyarakat yang menghadapi COVID, kebanjiran, kebakaran, dan juga pada waktu itu di Bogor kita sempat mengantar banyak bantuan untuk mereka. Dan kita Pergas ini cukup bernasib baik juga karena kita ada beberapa orang yang ada link dengan Senanjung. Kita juga ada link dengan apa ini, bank, food bank Indonesia di KL yang bergerak untuk membantu siapa saja. Jadi dalam melaksanakan ini, misi kita untuk membantu, kita membantu mana yang boleh lah, sebab kita tidak dipaksa. Semua hari-hari ini dengan sukarela, tidak ada gaji, tidak ada apa, termasuk dalam pengurusi dan semua yang ada kita bekerja saja. Mana yang kita boleh bantu. Kita juga pernah ada membuat kunjungan kepada Menteri Kebajikan, waktu Menteri CLD, dan kita juga berterima kasih pada dia karena ada sedikit bantuan yang diberikan kepada kita. Ini wakil ketua daerah di ketua kampung ya. Jadi kami punya orang Taiwan ya. Pilih sebagai beliau contoh oleh Kementerian Kebudayaan Bia dan Sukan. Sebagai belia, di bawah belia. Jadi dia banyak. Jangan malu-malu ya, mari kita makan. Terima kasih.
waktu pertama kali melihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati terbang melihat waktu kita dirimu. Selamat malam dan pada semua yang hadir, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan atas apa nih kehadiran malam ini. Nah, kita sangat berbangga atas kehadiran semua dan kita harapkan bahwa acara seperti ini akan kita buat setiap tahun lah. Nah, jadi semoga yang hadir ini akan kita jemput lagi tahun depan supaya sama-sama meraihkan malam majlis makan malam persatuan Gerakan Sabah Bergasa. Jadi sampai berjumpa lagi lah tahun depan. Terima kasih saya ucapkan kepada Persatuan Bergasa di atas anugerah yang diberikan pada majlis makan malam pada hari ini. Semoga dengan penugerahan ini kita akan lebih bergiat aktif membantu Pergasa untuk memajukan dan memberi semangat bakti kepada komuniti dan masyarakat di Sabah. Sekian, terima kasih.